Jalan-jalan luar negeri memang mengasyikan. Tapi, kadang sarana transportasi bisa jadi bagian termahal dalam wisata kita. Nah, kalau jalan-jalan ke Osaka, Jepang, kita tidak perlu khawatir. Soalnya ada cara murah berkeliling kota Osaka. Nah, dengan enjoy Eco Card ini, kalian bisa sepuasnya keliling Osaka dengan menggunakan subway, bus, dan juga new train. Dengan enjoy Eco Card, kita bisa jalan-jalan sepuasnya keliling kota naik kereta bawah tanah, bus, dan monorail. Harganya cukup murah kok. Mulai dari 600 sampai 800 yen atau 70.000 sampai 95.000 rupiah. Untuk anak-anak bahkan cuma 35.000 rupiah saja. Ada berbagai tempat wisata yang bisa kita kunjungi dengan angkutan umum. Mulai dari Osaka Castle, Namba, Abeno Hakuras, Universal Studio, Osaka Red Horse Wheel, hingga Legoland. Tuh kan, cukup naik angkutan umum saja kok. Gak perlu sewa mobil atau bawa mobil pribadi. Murah dan meriah.